Oke, bertemu lagi kita dalam Orang Nepo Channel. So, di dalam segmen Mimpi Nepo. So, hari ini kita akan buat satu lagi project, yang mana ini project kita buat gaming t-shirt. Oke, so ini gaming t-shirt untuk para gaming, para gamers lah, yang suka main game. So, mereka ada 47 orang. So, mereka buat t-shirt dan kita buat. Oke, so hari ini dia agak mencabar sedikit sebab dia punya requirement memerlukan 5 jenis warna di dalam cetakan baju. Oke, so tanpa buang mata lagi, kita siap dia dulu apa yang kita perlu untuk siapkan blog pada malam hari ini, dan cetakan harinya kita teruskan untuk printing. Dari kekesan datang masuk merah. Hello guys, okay, so sekarang ini kita tengah buat bancu cat sebab cat tidak ada warna grey yang cerah, adapun dia dark atau memang warna grey lah. So hari ini kita perlukan warna yang light grey. Okay, so macam ni kita tengah buat light grey. So ini dia punya warna. Oh, boleh nampak? Alright. So ini light grey yang kita sedang bantu sebab kita memerlukan warna light grey di dalam cetakan kita pada kali ini. Alright, so kita perlu buat kombinasi cat lah supaya kita boleh menghasilkan warna yang customer mau. So ini warna yang kita perlu, yang dikehendaki oleh customer. So kita perlu buat kombinasi warna supaya kita menghasilkan warna yang dikehendaki atau warna yang customer mau di dalam cetakan. Oke, so kita perlu mix. Kita perlukan mix sebab kalau hanya warna-warna yang dijual di kedai, dia ada basic colors. So dalam printing ini kita juga perlu belajar sedikit sebanyak tentang kombinasi-kombinasi color warna. Oke, kalau warna ini dikombinasi kepada warna ini, apa hasil warna yang terjadi? So ini yang berlaku lah. Jadi kita perlukan pengetahuan sedikit lah seperti kombinasi warna ini, seperti macam itu lah untuk kita menghasilkan warna yang dikehendaki oleh customer. Sebab customer ini kadang-kadang desain atau warna yang mereka mau adalah lain daripada yang lain, tidak ada disediakan dijual seperti yang color atau warna yang sedia ada di pasaran. Oke, so kita kena buat sendiri. Down with the game.
menghubungi Ken Kesandangkan, untuk menghubungi Sandangkan Ken yang terletak di daerah Pintas. So, lepas ini, satu warna lagi untuk ketapannya warna berikutnya. Dan untuk menyeberangi sungai Bengkokan, tapi sekarang sudah maju, jembatan konkret sudah dibina. Untuk menghubungi kekesan jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Alright?